sahabatkompas.com. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan sebanyak 137 warga negara Ukraina tewas dalam serangan besar Rusia pada Kamis 24 Februari 2022. 10 diantaranya merupakan petugas militer, sementara untuk korban luka berjumlah 316 orang. За попередніми даними, на жаль, ми втратили за сьогодні вже 137 наших героїв, наших громадян. З них 10 офіцерів. Поранено 316. Rusia melancarkan serangan ke beberapa wilayah di Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Rudal dan tembakan Rusia menghujani kota-kota Ukraina setelah Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan invasi skala penuh. Peristiwa tersebut memaksa warga sipil untuk mengungsi. Zelensky juga berusaha memanggil wajib militer dan pasukan cadangan nasional untuk berperang melawan Rusia. Ukraina mengatakan pasukan Rusia juga telah merebut pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl.